Assalamualaikum. Halo Pak. Look, hidup semuanya dari balik lagi di channel PGBI. Channel akan jelas keberadaan, tapi yang jelas channelnya ada. Dan di video kali ini cuy, gue mau cobain game baru lagi. Gue download di aplikasi 7 game, game Pokemon Adventure-nya teman-teman. Jadi game ini gue download di X7 game. X7 game tuh kayak Play Store, cuman dari China atau Hong Kong. Gua ingetin lagi buat kalian yang mungkin yang baru nonton gua juga, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk download dulu, karena di situ banyak juga game-game unik lainnya. Salah satunya game Pokemon yang kali ini gua pakai. Jangan lupa atau gua pakai, gua mainin. Jangan lupa untuk register juga, login baru cari gamenya. Biar nanti pas loginnya itu nggak ribet. Jadi lebih baik register dulu di X7 gamenya aja, teman-teman. Ini bahasa Inggris, jadi ini harusnya lebih enak lagi, teman-teman. Servernya pun, oh, ada server 29 guys. Ah, boleh deh, kita gaskan server 29. Walaupun mbak, oh, siapa coba ya? Anjir, kayak main game bot cuy. Namanya siapa guys? Duh, nama mah gampang, nanti bisa diganti cok. Cewek aja, ceweknya kayak unik deh. Oke, okay. Oke, dia please fight. Oke, okay. Gue belum aktifin ini ya, translate ya. Terjemah dulu. Nah, gue udah aktif. Oke, okay. Oke, tampilannya gini ya. Oke, okay. Grafiknya sih grafik kartun banget ya. Oke, okay. Langsung level 2, what the heck. Oke, okay. Anjir, langsung the place, cok. Lucu banget lagi. Oke, okay, oke, okay. Grafiknya tuh kayak terlalu kartun, bocil banget gitu. Terlalu bocil, cuma gak apa-apa. Cuma kita lihat dulu aja, kayak mana gameplaynya. Soalnya gue penasaran aja nih. Tadi bagus, gue lihat ininya mirip kayak gini dan itu bagus, teman-teman. Oke, kapsul. Wah, apa ini? Gacha kah? Oke. Kayak cepet banget ya, kayak pergerakannya cepet banget. Padahal gue belum, gue nggak pakai percepat loh, tapi kayak cepet banget gitu. Dapat Charmander. Oke, dapat Charmander lumayan. Terus, oh, kesini lagi. Oke, oke, ke Pokemon, komputer. Oh, masukin ke line up guys, si Charmandernya masukin ke line up, teman-teman. Oke, oke, bicara lagi pada siapa? Hoku. Apa ini? Battle kah? Apa ini? Berantem kah? Wow, grafiknya sumpah nih kayak main game-game Nintendo anjir. Kayak dulu gua zaman jadul cuy. Oke, ini fight. Tap the computer all to replace into the, oh, itu list Pokemon kita ya. Ada Weavile sama Charmander yang tadi kita baru dapat. Oke, okay. Apa? Oh, pilih. Oke, okay. Apa ini? Oh, tolong dikali. Oke, okay, kali satu. Wih, keren. Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Dia mainnya RPG gini ya, kayak main Final Fantasy ya. Coba lagi. Oke, okay. Anjir, dia kagak berkurang damage. Darah gua udah berkurang 70 poin, cok. Fighting. Anjir, dibalikin cuy. Wah, ini gimana cara menangnya, bro? Lagi. Eh, buset, ini gimana cara menang guys? Udah 50, cok. Fighting. Wah. Ini gimana guys? Oh, kalah kah emang? Oke, okay, Charmander, Charmander. Let's go Charmander. Scratch. Ah, gitu dong, Charmander baru ngasih damage, cok. Ya, mati lah. Eh, sumpah dongo banget dah. Lu kan tutorial guys. Oh, emang tutorial kalah kali guys ya. Emang tutorial disuruh kalah coy. Emang kayak tutorial disuruh kalah gak sih guys? Kayaknya emang iya. Kita disuruh kalah dulu ini kayaknya guys. Emang sengaja. Apa nih, invisible, visible. Apa itu? Kayaknya emang disuruh kalah gak sih? Tuh, lanjut so. Wih, anjir, tadi ada Pokemon legendary coy. Ada yang pakai Pokemon legendary guys. Kayaknya itu sultannya kali ya. Oke, okay. Oke, kita ke menu lagi. Pokemon break up apa nih? Oke, confirm. Apa itu? Biar apa itu? Breakthrough kah? Breakthrough kah? Learn how to catch Pokemon. Belajar bagaimana menangkap Pokemon. Oke. Saatnya kita menangkap Pokemon guys ya. Oke, kita naik level 5. Let's go. Oh, cari Pokemon. Oke, nice. Lah, dapat Charmander. Lah, kita kan udah punya ya? Apa mau di bintang 1 kah Charmandernya? Oke, embargo. Nice. Kesempatan yang bagus. Sekarang pilih tap tas. Oke, pilih Pokeball lalu Ultra Ball untuk mengambil. Oke, coba.
Oke. Oh, nangkep Pokemon. Oke, maksudnya buat apa? Kan gue udah punya Charmander tadi ya. Kayak kita ngobrol lagi sama si gembul. Oke, nice. Itu apaan sih yang di jidatnya, Cok? Kukira itu matanya apa-apanya. Oke, ini kita ke menu. The type Pokemon button to the party. Oke, pilih Charmander. Awaken, awaken, awaken. Hah? Swallow apa itu? Oke, pilih Swallow. Awaken. Oke. Hah, evolusi? What? Kita langsung evolusi? Jadi Charmeleon? Anjir. Anjir. Eh cuy, bisa jadi Charizard loh guys. Tuh, bisa jadi Charizard guys. Ya cuman lagi tutor kita gak bisa lihat cara yang berubah jadi Charizard gimana tuh evolusi tuh. Anjir bisa berubah. Bisa evolusi guys jadi Charizard cok. Oke kita apa beta please 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 review. Oke apa ke menu ini tutorial gini doang ya. Oke. Oh naikin level si Charmandernya. Naikin level Charmander. Find Profesor Kukui untuk apa tadi tuh? Oke. Hah, dapat siapa ini? Dapat Rowlet. Oke, dapat Pokemon baru. Tuh. Dari tadi gini doang iniannya. Oh, kita masukin Rowlet. Oke. Tambah amunisi Pokemon kita jadi kita punya 3. Oke, oke. Lawan orang? Oke, lawan bocil guys, lawan bocil. Gue siap lawan lu bocil. Gue tendang leher lu. Oke. Okay. Anjir, Pokemon dia gigi banget, cuy. Primarina, siapa itu? Oke, okay, kita pakai Leer. Itu apa sih efeknya kok enggak bisa ngasih damage ya? Oh, bisa auto, cuy. Oke, okay, gua autoin aja ya. Coba gue lihat kalau auto nyerangnya gimana, coba. Anjir, kita kenapa sleep gitu, guys? Anjir, darah kita udah berkurang, cuy. Eh, autonya tolol banget dah. Apaan sih bro? Kan lu nyerang, kok gue yang menang sih? Oke, coba dulu. Aneh banget cu. Aneh banget bro. Oke, tutorannya aneh ke situ-situ. Oke, kita disuruh startup. Dia gak bisa evolusi ya? Yang ini nih, yang apa tadi? Pokemonnya apa tuh? Oh, ketemu dia lagi. Oke, dapat baru lagi Poplio. Dapat Pokemon baru Poplio. Oke, masukin Poplio lagi ke dalam line up begitu. Komputer, iya benar, masukin take out. Terus about the trainer challenge, apa itu maksudnya? Battle. Oh, langsung level 8. Eh, kita nggak disuruh gacha apa? Apalagi, cok? Tutorial gini doang, gear. Oh, instance. Apa ini instance ya? VPA event. Oke. Okay. Apa ini VIP? Oke, okay, kita klik. Oh, kayak stats gitu ya. Oh, rate. Oke. Okay. Dapat XP, guys. Aduh, hidung gua gatel banget, coy. Gatel banget hidung gua. Ngapain ini tiba-tiba banget gatel. Oke. Oke, tap the information. Apa coy? Batch ge apa? Ih gaje banget coy. Selesai. Tutorial trial to begin catch a Pokemon a practice. Coba dulu. Kita disuruh tangkap Pokemon, guys. Oke, itu dia. Anjir, itu Pokemon apa cenah? Coba kita bisa dapat Pokemon dia nggak? Coba dulu ya, fighting. Oke. Udah nih, tutorial udah kelar guys. Tutorial udah kelar mas, slow aja nggak sih bro? Oke, bisa digeser kameranya ya, oke? Sabar, ini tax. Gue mau lihat ini, eventnya banyak banget. Daily limit apa? Oke, ini suruh bayar ya. Nanti lu dapat, ada tiernya cuy, SS Ultimate Absol. Oh, Pokemon Legend ya. Eh, kita dikasih top up gak sih? Coba gue belum ngecek cuy. Cek dulu guys. Paket, oh gak ada guys, gak ada. Eh,
Oh nggak ada guys, cuma ada gift code doang. Gift code ada 3 gift code. Coba ya. Coba kita tukerin gift code dulu deh. Biasanya gift code ada di sini nih. Basic, low, high, medium. Coba medium. Gift code-nya di mana ya? Nggak ada gift code-nya guys. Account, blacklist, CDK. Ah ini CDK guys. Ini dia gift code-nya cuy. Oke kita salin. Kita paste. Exchange. Oke, nice. Dapat apa itu? Coba dulu aja kita tukerin dulu semua aja. Semoga kita dapat banyak gacha ya. Oke, KDYR, KRYD. Oke, nice. Dapat lagi. Kayaknya agak pelit ini game ya. Kayaknya ya. Cuman cek dulu aja dah. Oke, teman-teman dapat energi. Terus, tadi gacha tuh di sini guys, di kapsul. Hah, ini dia. Oke, gacanya. Oke, pakai diamond ya. Yang GG tuh yang ini nih. Yang GG tuh yang ini, coy. Cuma kita nggak punya kesempatan, guys. Tadi kita udah tukerin gift code, nggak ada yang dapat buat gacha, coy. Wih, double S, coy. Wih, Pokemon-nya banyak ya. Ada generasinya, guys. Pokemon Gen 1, ada si Zapdos, Articuno, terus ada Gen 2 ada Raikou sama si Entei, ada si Lugia-nya juga. Oh, ada Suicune. Ada Gen 3-nya lagi, ada Salamence, Megatross, Latios, Latias tuh. Anjir keren ya. Keren cuy. Wah, ada ini ya nih, Rayquaza. Wih. Ada Groudon. Oh, keren ya. Ada Gen 4. Ada Palkon, Palkia, Dialga. Wih, ada Garchomp juga. Ada siapa? Wih, GG ya. Ada Giratina. Oke, sampai gen berapa sih? Oh, ada gen 5 lagi, guys. Anjir, Pokemon-nya lengkap banget, cuy. Tapi ini gue gak tahu sih. Kalau yang ini, gue jujur gue gak ada yang gue tahu sih, guys. Mirip kayak Palkia, cuman palingnya 3 Palkon-nya. Zaradok, siapa nih Zaradok? Zoarok, gak tahu gue. Groomy. Oh, ada Froakie. Froakie gen 6 ya. Wih, Greninja nih. Perubahannya si Froakie kan, Greninja itu guys. Ada Shermas. Wih, keren nih. Bah, wih, lengkap banget coy. Lengkap banget guys. Pokemon-nya banyak banget cuy. Dan sampai gen 7 aja, teman-teman. Jadi untuk itunya gen 7 aja. Dan itu bisa ditukarkan pakai kupon ya. Nih. Sedangkan gue sekarang punya kuponnya itu 10. Teman-teman, gue nggak tahu dapat kuponnya dari mana itu tiba-tiba gue punya 10. Kayaknya dari tadi gift code deh. Teman-teman dapat kupon dan ini gue nggak tahu dari mana ya. Yang GG mah yang kanan guys, kapsul yang kanan nih. Yang kanan GG cuy. Isinya guys, beli 10 untuk dapat epic Pokemon, even Pokemon legendary. Dari mana ya? Oke lah, ini online gift dulu aja. Coba kita cek dulu aja kali ya. Slow, ini juga masih awal guys. Biasanya ada free-free gitu loh. Daily limited apa? Oh ini yang tadi. Ini buat gacha, top up. Limited store. Oke. Oke. Base rebate apa? Oh ini kayak buat gacha sih. Kalau rebate sih biasanya gacha guys ya. Rebate-rebate gini gacha teman. Gacha top up. Top up lagi treasure. Wah ini terlalu gambling sih kalau buat di early sih guys. Ntar dulu kita ini bener-bener gak ada free-nya coy. Temp Pokemon apa ini? Wih Mega Latios cuy. Anjir keren banget cok. Anjir. Lu lihat harganya cok. $20. Dan yang ini yang paling GG, like Devour, $70. Kalau kalian mau top up silakan, mau coba silakan teman-teman. Ini Lucky Roulette. Ini sayang banget kita nggak dikasih kupon guys ya. Kalau dikasih kupon enak ini cuy. Iya ini kalau dikasih kupon enak banget guys. Ini Pokemon apa sih? Bisa di exchange beneran coy. Ih Pokemon aneh-aneh ya. Tapi kok ada titik merah? Apakah benar bisa di exchange? Oke sih. Oke sih menarik guys. Ini benefit apa benefit? Kayak dapat login. Cuma emang agak pelit doang sih. Ini minusnya pelit doang sih. Kalau coba tuker. Emang ini gue cukup ya? Perasaan gue gak punya. Coba tuker exchange. Serius bisa coy. Ya kan gak bisa. Emang kagak ada kuponnya kocak. Anggap ada titik merah dah. Kocak banget ya guys. Gak ada cuy, gak ada. Bener-bener gak ada event ini. Ini bener-bener gak ada event. Bener-bener gak ada free. Buat gacha pun gak ada. Teman-teman, ini coba gue gacha satu pun 300 cuy. Dari mana ya? Coba nih claim.
Gila ini game pelit banget sih. Gue pikir ini game baik guys. Baru kali ini gue main game di X7 game nih agak, ini jujur ini agak pelit sih. Dari gift code-nya kurang banget dan kita juga nggak dikasih free untuk top up segala macam. Dan dalam gamenya buset ini lumayan pelit sih hitungannya sih guys. Bener-bener nggak ada apa-apa cok. Wah gila. Coba-coba beta lagi. Tapi grafiknya sih oke sih kalau kata gue ya. Cuman sayang banget. Terlalu top up gitu. Oke, dia healing 0. Gua enggak ngerti.